Kericuhan tak dapat dihindari saat puluhan warga mendatangi sejumlah homestay yang berada di kawasan wisata Pantai Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga mengamuk lantaran lokasi tersebut kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi terselubung. Amarah warga ini juga dibalas emosi dari pemilik homestay. Pemilik menolak lokasi usahanya disegel, padahal homestay tersebut juga tidak memiliki izin. Ya alasannya gini, kadang-kadang anak di bawah umur dimasukin juga di dalamnya ya kan. Kadang-kadang ada juga keributan, istilahnya istri orang dilarin ke dalam. Jadi masyarakat istilahnya sangat terganggu sekali. Pihak kelurahan akhirnya menyegel 3 homestay yang terindikasi dijadikan tempat prostitusi. Ada yang kurang enak dilihat sama mata. Seperti apa, Pak? Contohnya bukannya, Pak, ada mungkin membawa orang dari luar ke sini, Pak. Maksudnya, Pak? Penginapan ini kan kita nyi, Pak. Penginapan ini ada juga membawa orang ke sini yang tidak suami istri. Prostitusi, Pak, ya? Ya, kan itulah sekiranya, Pak. Warga mengancam akan membakar homestay jika pemerintah membiarkan tempat tersebut beroperasi.